Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projectnya ini bro ya, yaitu lori Mazda Titan. Dia kasusnya tekan brake nggak pakem, tekan brake baru sekali bunyi kayak gitu. Kita coba nyalain dulu, oke? Alarmnya masih bunyi. Kita biasanya kayak gini, kalau kita rem minyak biasanya hilang. Oke. Cari parking dulu lah. Tuh ada parking redup di situ, walaupun tempatnya agak anu nih. Kita parking di situ aja. Oke. Baru kita cek. Oke, bro. Tadi saya sudah pelajari semuanya, ternyata dia punya vacuum oke, terus hose-hosenya pun oke. Jadi ini cover nih saya sudah buka semua. Kenapa dibuka? Karena yang rusak ternyata ini sebu pump class. Nah, tempatnya belah sini jadi susah. Nah, saya akan kasih tahu orangnya dulu gimana mau tukar atau gimana. Tapi ini enggak, agak keras lah kalau enggak ada anu. Ah, lumayan. Ini besar nanti pahanya nanti. Ini ya, Bro. Oke. Kita sudah dapatkan barangnya. Ini barang yang lama. Terus ini barang yang baru, booster yang baru. Ini bukanya lumayan sulit juga ya. Ini harus buka semua, terus bukanya satu set tau. Nah, kayak gini. Dibuka satu set. Nah, kayak gini. Tempatnya di sini, nanti pasang sini. Oke. Terus lumayan rumit juga sih, sampai harus buka pipe juga. Yang ini yang saya kasih tahu, pipe-nya cabang 2. Ini posisinya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini ke booster untuk brake. Yang belah sana booster untuk kelas. Yang ini. Terus barangnya ini ya. Booster untuk 3000 35. Nah, semua sama. Oke, kita buka dulu. Ini nyarinya lumayan susah juga nih. 1 2 3 kedai, 1 2 3 toko nggak ada. Baru dapat ini. Kalau lumayan mahal juga ini ya. Ini katanya 200 lebih yang ini. Kalau yang biasa, yang biasa itu harganya baru 100 lebih. 100 lebih, 100 ringgit ya. Oke. Ini kita pasang dulu ke ini. Nah, kita pasang ke sini baru kita masukkan sana. Oke, bro, kayak gini. Kenapa kayaknya kayak gini? Ini nggak ada ke bawah ya. Ininya nggak ada ke bawah ini. Jangan lupa. Oke, tinggal pasang ke sana. Agak rumit, bro, masangnya. Oke, bro, semua udah selesai terpasang. Spot semua, meter semua udah selesai. Kelas pun oke, bro.
brek kita injak berkali-kali pun remnya enggak, sekarang sudah enggak bunyi. Oke, saya try matikan dulu ya. Kalau kemarin kan, kalau kita hidupkan terus kita tekan berapa kali, dia akan bunyi. Nah, kayak gini dia akan bunyi. Terus injak satu kali aja bunyi. Tapi ini kita coba hidupkan. Nah, kita kasih isi dulu. Ngewesnya pun enggak ada. Kemarin ada ngewes, Bro. Nah, kita injak 2 3 4 5. Nah, berkali-kali pun enggak ada bunyi. Nah, intinya kalau kalian mau mendeteksi kerusakan booster atau sebo ya, kalian harus pastikan dulu ya sebelum mengganti, sebelum kalian apa ya memvonis ininya rusak, kalian harus pastikan vacuum dari bawah itu oke, terus hostnya oke, nggak ada kebocoran. Kalau semua oke, kalian harus tes satu-satu. Ini jenis ada sebo, beri ada sebo, kelasnya ada sebo. Jadi kalian harus pastikan yang mana yang rusak, kayak gitu. Jangan salah tembak, nanti salah tembak masalah juga, ya kan? Oke, sekian dulu. Jangan lupa like dan komennya. Terus yang belum subscribe itu subscribe, lecan tekan lonceng. Yang sebelahnya itu biar kalau saya update video terbaru nanti kalian ada pemberitahuan. Oke, terima kasih banget. Assalamualaikum.